Woi. Sangkut dengan kayu ni. Oh, kena gas. Okay guys, assalamualaikum. Selamat petang kepada sahabat-sahabat semua. Hari ni aku turun mancing. Aku nak cek cacing sekejap. Pakai cacing. Umpan pelet pun dia bawa juga. Aku bawa dua jenis umpan hari ni. Kita cari cacing air. Cacing air dekat tepi-tepi air ni. Tahu ada tak ada kat sini. Cubalah. Ini cacing air. Tak banyak. Biasa kalau banyak ni, sekali ni, sekali korek ni pun dah cukup lah. Ni besar. Tengok atas ni pula. Atas ni macam banyak. Kurang juga. Tak banyak. Ada tapi tak banyak. Boleh lah. Nampak kan? Okay lah, aku nak sambung cari. Sekejap lagi aku update boleh lah. Okay guys, aku dah siap cari cacing. Oh, banyak oh. Dua tempat tadi pindah. Aduh, ada kayu pula sangkut sini. Yalah. Bukan cacing, lepas tu ada pelet sikit. Okay. Hari ni kita target pari ataupun udang lah. Tapi tak kisah pun apa ikan yang makan. Aku target nak main pari lah. Pari air tawar Sungai Jelai. Sebab ada permintaan subscriber-subscriber tanya kenapa aku tak main pari. Aku bukan tak nak main. Tapi faktor air juga. Hari ni rasanya okey. Tapi itulah, kita cuba je lah. Okay. Jom mancing. Okay guys, untuk mancing udang ni aku pakai mata ni mata ni. Pari kena pun boleh naik ni, setakat 4-5 kilo boleh naik. Sebab aku pernah buat naik pari 5 kilo lebih pakai mata ni nombor 12. Ni paket dia. Tu. RM5.80 dah sekarang. Dulu RM3 je. Pakai cacing ya. Hari ni ikan kecil-kecil pun aku tapau ni hari. Ikan kecil-kecil pun kita tapau. Okay. Pasang lagi. Cuba.
Tunggu je, aku nak pasang yang lain. Okey. Syak dah pasang. 4 batang. Semua umpan cacing ya. Ini sampah. Okey, ada. Okey guys. Udang. Alhamdulillah guys. Udang. Halusnya udang. Alhamdulillah lah ada juga udang. Okey. Udang guys. Alhamdulillah. Ada rezeki. Makan guys. Kenapa ni? Macam bau. Bumbut. Bau. Alhamdulillah. Bau guys. Bau akar. Udang pun tak masuk dalam air lagi. Nak masuk dalam air gudang. Okey. Gudang siko, bau siko. Alhamdulillah. Bau lagi sih. Bau kecil. Lais. Alhamdulillah. Lais. Ini pun ada. Udang kan. Macam udang. Ada. Kenapa? Anak bau kecil. Anak bau kecil guys. Anak bau kecil kita lepaskan. Saya tuangkan. Lais. Lais. Alhamdulillah.
Oh, ada lagi cacing. Dia pakai je. Cacing masih ada. Ini dia makan. Gendut. Lais. Lais. Ini dia makan. Lais juga kat sini. Macam kasar. Lais kasar. Alhamdulillah. Macam pari. Pari ini. Rasanya pari dah. Oi. Sangkut dengan kayu ni. Ada apa kat sini? Sangkut pula. Lalu agak dia keluar lah. Senang ni. Ada apa ni? Okey. Keluar. Cepat. Tak nak keluar. Kita biar lu. Dia ada tegang macam ni. Raya ni macam pari lah. Sekejap lagi kalau 15 minit lagi. Kalau tak ada, dia tak menarik, kita putusin je lah. Angkut kuat. Tak mau lepas ha. Ikan ada lagi. Macam ada tali jaring lama di sini. Okey, keluar. Ya. So, dengan ganting-ganting. Oh, ada. Ada pari. Ganting ni ha sangkut. Ada pari guys. Ni. Aku ambil sauk dulu. Sauk.
Sangkut ranting patutlah. Dah pelik dah ranting. Oh ya, alhamdulillah. Baik pagi guys. Kasar jugalah. Ranting ni yang buat sangkut ni. Oh. Ranting. Tu pelik kat situ tadi. Alhamdulillah guys. Baik juga hari. Alhamdulillah guys. Meski pari. Ini macam tina. Duri-duri. Lagi satu. Itu kalau kena ni. Aduh mantap. Hospital terus. Dua. Biasa kalau dua ni betina. Ya guys, pari-pari makan telana. Alhamdulillah. Okey. Langsung lagi. Isi. Is bau. Bau kecil. Bau kecil, bau kecil. Okay guys, aku nak kemas-kemas. Nak balik dah ni. Kalau korang tengok dalam kamera ni macam tak gelap. Tapi sebenarnya aku duduk kat sini dah gelap dah ni. Dalam pukul 7:30 dah. Okay, nanti hasil aku up kat rumah. Stay tuned. Okay guys, dah sampai kat rumah ni. Alhamdulillah. Udang seko, lais. Lais 4. Baung akar seko. Alhamdulillah. Ni pari ya, pari. Pari ni. Try timbang jap. Sekilo setengah. Kilo setengah aja guys. Alhamdulillah. Okay guys, yang mana baru jumpa channel aku ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, jumpa aku di next video. Assalamualaikum.